Oke, pakai dua saja, ini sama ini. Yang ini saya biarkan, ini karena itu butuh nanti paling besar ya, karena itu selaras dengan jalur nutrisi untuk cabang pertama. Hey sobat, jumpa lagi dengan saya TO Kuadrat di channel YouTube RMJ Garden. Oke, kali ini saya mau cek-cek perakaran ya teman-teman. Kemungkinan seleksi juga ini kemungkinan. Ini sudah lama sudah saya cek perakarannya. Ini merupakan ID handphone saya baru India ya. Ini sedikit saya pruning biar lebih terlihat. Ini yang seperti ini sebaiknya dihilangkan saja teman-teman, di tempat cabang yang kemungkinan tidak digunakan ya. Oke, ini sekaligus update perkembangan ini teman-teman. Ini dia, ini dari penambahan kemarin sempat saya bikin konten ya. Ini sunship sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ini, dan ini cukupnya sudah saya lengkap, sudah saya lepas ya. Ini atas sedikit dikurangi untuk mengurangi kesetresan, karena kemungkinan nanti akan ada seleksi atau pengurangan akar ya. Nah ini dia. Ini dulunya merupakan dari stek pecah batang teman-teman. Ini juga dari sambung hasil sambung sisip. Yang ini juga sambung sisip. Ini berarti ada 4 sambung sisip teman-teman. Yang ini sudah sukses 2 ini. Ini masih intip-intipan yang ini ya. Ini terlebih dahulu yang di sini sempat gagal dulu ini. Saya ulang lagi nih, saya tempel lagi. Ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Ini mau saya seleksi teman-teman. Kemungkinan ada akar yang dominan atau tidak dipakai, mending langsung dihilangkan saja biar fokus di akar-akar yang mau digunakan ya. Ini bener, ada. Ini posisi udah sore ya, asar. Yang ini belum saya potong ini karena ini mau saya besarkan, dan ini rencananya nanti paling besar akar ini ya. Mungkin perlu dikurangi akar-akar yang lain. Ini seperti ini nih, masih hilangkan saja biar lebih fokus ke dua akar ini. Biasanya saya kalau seperti ini paling banyak itu menggunakan 2 cabang akar teman-teman. Terkadang juga ada yang 3 ya, tapi sangat jarang, biasanya 2 biar bisa cakep. Sebelah sini teman-teman. Seleksi akar berkala seperti ini itu sangat penting ya teman-teman. Ini itu untuk menjaga agar tidak terjadi akar-akar dominan, apalagi akar itu tidak digunakan teman-teman. Itu sebaiknya dihilangkan saja biar fokus ke akar yang mau digunakan, jadi programnya lebih cepat ya, lebih menyingkat. Ini contohnya di sini ada teman-teman, ini yang tumbuhnya nyelesep. Sebentar kameranya saya pindah. Ini dia teman-teman, ini nyelesep ke dalam ya, harusnya itu akar ke sini. Ini rencananya mau saya arahkan, sama dicek yang lain. Ini ada yang ke dalam beneran teman-teman. Ini sempat ada, sudah saya kasih jalan ini, tapi ini masih saja melanggar jalan. Ini sudah saya kasih tatakan genteng tambahan ini. Itu tujuannya biar akarnya ke sini ya, tapi ternyata cuma 1 ini. Nah ini. Makanya sangat diperlukan atau sangat penting pengecekan berkala seperti ini. Tujuannya jelas ya, ini untuk bisa mengontrol perakaran. Ini saya alihkan ke sini. Sudah cukup dalam teman-teman, jadi
agak berat. Dalam ada akar dominan, itu tahu dari mana Pak? Bekas potongan sepertinya. Sepertinya bekas potongan teman-teman ini, ya. Tidak membusuk. Belum membusuk. Itu menahan akar yang ini tadi jadi berat. Ini malah putus, nggak apa-apa, potong saja. Jika susah bisa dibantu dengan kayu atau apa seperti ini ya teman-teman. Lanjut, ini ada yang dominan juga di dalam, terlihat apa enggak di kamera ini, di bawahnya ini. Sepertinya dihilangkan saja ini teman-teman, karena sangat ke bawah ya ini. Ini perlu dikasih tatakan lagi biar enggak ini ya. Oh, itu di dalam ada lagi teman-teman. Oh, tuh terlihat apa enggak di kamera nih. Potong saja ini, bikin yang akar yang dipakai malah jadi kalah teman-teman. Nah ini dia, ini lumayan malah lebih besar dari yang mau dipakai. Ini saya kasih tatakan lagi di sini bawahnya biar enggak bawahnya ya, biar enggak ke dalam lagi. Oh, ini ada lagi sepertinya. Oh benar, ini akar dari yang ini, hilangkan saja ini. Ini ada beberapa ini, 4, saya ambil 2 saja. Kalau ada lagi itu tapi masih kecil. Muter teman-teman. Seleksi total. Oke, diputar dulu kameranya ya biar lebih terlihat. Oh, ini malah banyak sekali teman-teman. Lihat apa enggak di kamera? Ini banyak sekali. Posisinya di belakang. Oh, ini ke bawah ini karena kemarin enggak dikasih tatakan sepertinya ini. Dan ini langsung tak kurangi saja teman-teman, ini terlalu banyak. Walaupun di belakang juga mengganggu, kurang sedap dipandang. Yang lebih ininya mengganggu teman-teman, mengganggu pertumbuhan akar yang lain. Bisa terlihat ya teman-teman, saya ambil 2-2 saja itu. Kayak yang sebelah sini nih. Oh, ini yang dominan sebelah sini, ini yang sebelah sini. Ini yang buang satu. Yang ini diarahkan. So instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Banyak,
yang dominan satu. Ini ada genteng di bawahnya ya, pasang genteng ini. Makanya langsung menyamping semua. Sementara saya pertahankan tiga karena ini jaga-jaga semua ya. Ini yang satu buat jaga-jaga. Oh ini sudah besar teman-teman. Dan ada yang dominan bawah itu sepertinya. Potong saja biar pertumbuhannya fokus pindah ke yang depan. Ini cukup dominan teman-teman. Ini besar. Masih ada lagi teman-teman. Masih kecil itu. Oh ini dia teman-teman, saya yang menyamping ini, yang menyamping mau tak buang saja. Duh, nyamuknya banyak banget teman-teman. Ini harus cepetan ini untuk pembayaran sore ya. Lagi bangga di dalam. Ini ada tatakannya ini bawah. Biarpun banyak tapi terkontrol ya. Kita pakai dua saja, ini sama ini. Yang lainnya habiskan saja. Ini langsung ditimbun saja ya teman-teman, sebelah sini. Yang ini saya biarkan, ini karena itu butuh nanti paling besar ya, karena itu selaras dengan jalur nutrisi untuk cabang pertama. Ini langsung saya timbun semua teman-teman, dan langsung disiram nanti ya. Baiknya untuk memotong rambut itu akarnya ditimbun full dulu teman-teman. Dalam berprogram bonsai, kalau saya itu tidak terlalu terburu-buru menampilkan akar, santai saja. Nanti saja kalau sudah dipot baru ditampilkan. Yang penting sekarang diprogram dulu seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal penyiraman. Mungkin seperti ini dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to